pertama Tumenggung Surogati. Setelah kita tadi bertawasul bersama kru dan dari masyarakat setempat juga, nanti di sini kita akan sedikit ya memberikan suatu pembelajaran kepada masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar dimanapun berada. Jadi intinya kita belajar menguatkan mental atau spiritual di dalam diri kita, meyakinkan bahwa tidak ada hal yang perlu kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan coba dua orang dari warga setempat untuk duduk di sini nanti sambil berzikir, dan semata-mata bukan untuk mencari hal-hal yang kegaiban di sini, tapi memberikan suatu pelajaran edukasi bahwa seorang laki-laki itu harus kuat dan berani. Jangan pernah ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba langsung ke masyarakat ini langsung. Nah, jadi Kiki sarang-sarang. Oh ya, jadi Kiki siapa namanya? Kiki. Andi. Jadi Andi nanti akan coba bersuruh bersikir di sini. Nanti kita akan coba tanya apa aja yang mereka rasakan setelah duduk di sini. Nanti kita akan coba tunggu di depan sana. Tetap Kiki sama Andi, intinya belajar konsentrasi, belajar kefokusan. Walaupun ini masih muda kan, tidak menutup kemungkinan kita harus bisa menguatkan mental. Benar-benar, apalagi ini di Makkah. Salah satu hal yang wah juga ya, jadi tidak ada perlu hal takut itu. Ada pun hal-hal yang biasa nggak bersedia ajaknya saja, kita menuntut mengganggu, kita harus mengurangi, berdoa berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebisa kita, apa yang enak dibaca dalam diri kita baca gitu ya. Oke, lumayan penyerah, kita akan coba tinggal ya Andi dan Kiki di sini, tetap di Intra Merah.
kan jadi jadi dia tahu. Kamu mana kami? Kembali lagi sahabat Info Merah, alhamdulillah ya, tadi kita udah melakukan uji nyali ya. Ya, sedikit merasakan segala sesuatu hal energi yang ada di tempat ini. Bisa kita tanyakan sama partisipan yang kebetulan memang masih warga sekitar. Namanya siapa tadi? Kiki. Tadi apa yang dirasakan ketika untuk di sini gitu, dengan kondisi memang lampunya dimatikan, apa yang dirasakan? Cuma sedikit ada hawa dingin doang sih. Hawa dingin. Adem lah. Adem. Ya, ada sesuatu hal yang seperti yang terlihat, entah itu cahaya atau apa. Ada. Cuma ngerasain adem aja. Adem. Iya. Jadi hawa dari sini nggak tahu dari mana gitu. Gitu ya. Jadi hanya sekitar sini itu hanya hawa aja ya. Hawa ya. Rasanya dingin tapi beda nggak dengan dingin biasa gitu? Beda sih. Beda. Ya. Agak seperti apa tuh? Lebih kedinginnya apa memang lebih? Kedinginnya sih. Kedinginnya. Ya, jadi yang tadi dirasakan memang karena lebih ke konsentrasi. Bagaimana caranya bisa berkolaborasi ya, antara batinnya gitu, ketenangan hati dengan alam sekitar. Mungkin tadi yang sedikit bisa diceritakan bahwa ada hawa yang memang dingin cuma berbeda gitu dengan dingin yang biasanya, dan memang terasa adem. Dan ini untuk yang satu lagi, Bang Andy ya. Apa tadi yang bisa dirasakan sama kayak itu yang dirasakan ya, sama yang adem ya, lebih ke sejuk aja, sejuk ya. Iya, jadi yang dirasakan sama ya, tempat yang sama, tidak ada ya sesuatu tidak yang dilihat. Iya, alhamdulillah ya, emang tujuannya untuk lebih apa ya, mendekatkan diri lah. Iya, mendekatkan diri dengan alam dan sekitarnya. Ya, sahabat Info Merah, alhamdulillah ya. Tadi apa, bukan uji nyali ya. Intinya bisa merasakan di tempat ini dengan alhamdulillah ya, tidak terjadi apa-apa. Yang memang intinya luar biasa karomah daripada temudung surogati. Intinya bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi secara baik, dan alhamdulillah seperti yang saya katakan di awal, beliau memang alhamdulillah menerima kita, beliau senang dengan kedatangan kita, dan alhamdulillah peserta pun dan tim pun alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan memang ini adalah suatu energi yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini menjadi energi positif buat kita kedepannya. Terima kasih.